ini saya sedang berada di area wisata Pantai Jetis. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 April tahun 2023. Untuk saat ini pengunjung di Pantai Jetis sangatlah luar biasa, membludak ya, sehingga perlu dilakukan pengaturan arus lintas bagi kendaraan. Dari pihak personil jajaran Polsek Nusa Wungu dibantu oleh Trantip Kecamatan Nusa Wungu untuk mengatur lalu lintas. Arah timur ini, arah pulang ini dari Pantai Jetis. Saat ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Pantai Jetis merupakan lokasi wisata favorit untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya. Ya, mungkin melaporkan dari area Pantai Bungso, Jetis, Nusa Wungu, Cilacap. Selamat siang Mas Nopal. Ya, ini untuk pengunjung ini. Kemungkinan hari ini apa masih ada untuk puncak arus wisatawan ini yang ke Jetis? Kemungkinan puncaknya hari besok. Oh, kemungkinan nanti dilanjutkan hari minggu depan sekitar tanggal 30 April. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ini, untuk saat ini ada kenaikan atau sama atau ada penurunan? Ada penurunan. Ya, karena tahun lalu mayoritas wisata kan masih tertutup. Kalau untuk tahun ini kan dibebaskan semua wisata dibuka secara umum. Seperti itu, makanya pengunjungnya terbagi. Tapi untuk target wisata ini sudah masuk ya Pak ya? Ya, yang mudah-mudahan masuk. Terima kasih. Sama-sama. Ya, demikian tadi penjelasan dari pengelola wisata Pantai Jetis, Nusa Wungu, Cilacap.